Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengembalikan atau merestore file yang terhapus di SD card atau mungkin kartu memori lah ya. Dan kalau misalnya kalian habis pergi ke suatu tempat, habis traveling gitu ya, dan itu fotonya tuh langka gitu dan kemungkinan kalian nggak pernah ke situ lagi dan ya mungkin walaupun ke situ susah gitu ya karena biayanya mahal gitu. Ya kalau misalnya kehapus ya sayang juga gitu ya. Jadi di sini kita akan merestore file yang terhapus tersebut ya. Dan langsung aja di sini kita akan mulai tutorialnya, tapi kalian harus masukin dulu SD card-nya dengan ya mungkin card reader atau mungkin yang lainnya bisa ya. Di sini saya sudah masukin card reader-nya ya kan, sudah masukin SD card-nya juga, dan di sini kita menggunakan software yang namanya Recuva ya. Sini kita Recuva ini kita yes aja langsung. Dan ini kalian bisa dapat di Google gratis ya. Dan di sini kalian pilih yang bawahnya aja atau yang no thanks ya atau mungkin tidak terima kasih gitu ya. Jadi ini biar gas kalian keinstall juga. Tapi kalau misalnya kalian mau install ya silahkan aja sih, bodo amat. Dan di sini kita akan install saja langsung dan kita tunggu sampai beres ya. Dan di sini kalau kalian nggak mau ngelihat release notes-nya ya kalian uncheck aja dan langsung ke Recuva ya. Nah, nanti akan munculnya seperti ini setelah kalian tungguin, dan ini bukan nge-install ya, ini wajar. Dan setelah itu kita next saja langsung. Dan di sini kalian bisa pilih kalian mau gambar atau musik atau mungkin dokumen atau mungkin video atau mungkin ya kayak berkas gitu ya, atau mungkin email atau mungkin semua file ya. Tapi kalau semua file itu bakal jadi lebih lama ya. Tapi karena di video tutorial ini saya memberikan ya bagaimana cara menghapus foto, ya udah kita picture saja ya. Dan setelah itu kita next ya. Dan di sini kita akan pilih spesifik lokasi atau mungkin ya lokasi yang spesifik ya. Sini kita akan browse saja langsung, dan di sini kita akan ke SDHC atau mungkin ya lokasi di mana kartu memori kalian ada gitu ya. Kita oke saja langsung. Dan setelah itu kita next, dan kita checklist yang enable deep scan ya. Dan setelah itu kita start. Nah, ini kita akan menunggu ya. Ini menunggunya nanti akan muncul ya. Ini sekitar berapa menit lagi? Sekitar 20 menit lagi lah ya. Atau 25 ya, 30 ya, bodo amat lah, terserah. Nah, speednya ini tergantung dari file yang kalian hapus atau mungkin file yang terhapus ya. Dan juga tergantung dari kecepatan atau mungkin speed dari komputer atau mungkin laptop kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau merestore ini dan filenya banyak, saya saranin kalian pergi ke warnet yang speknya tinggi gitu ya. Atau mungkin pinjam ke teman kalian yang punya laptop atau PC dengan spek tinggi atau spek bagus lah ya. Atau mungkin kalau misalnya kalian nggak mau pergi dan kalian pingin nungguin aja, ya silahkan. Tapi di sini saya biar mempercepat ya, ini saya saranin kalian ke task manager aja langsung ya, ke task manager, dan kalian tungguin sampai task manajernya kebuka. Dan di sini kalian ke details ya, ke details ini, dan di sini kalian cari Recuva ya. Di sini Recuva 64, di sini kalian klik kanan dan kalian set priority dan kalian pindahin ke high atau mungkin prioritas tinggi lah ya. Jadi ya biar ini biar lebih kenceng juga. Dan setelah itu kita exit aja task manajernya, dan setelah itu kita tunggu sampai beres ya. Oke, jadi di sini kita sudah beres ya, dan di sini ada yang preview available. Ini berarti fotonya itu korup dan nggak bisa dibalikin, atau mungkin kalian bisa switch to advanced mode aja untuk melihat foto yang bisa di restore atau enggak ya. Ini merah semua Pak ya, merah semua berarti nggak bisa dong, hah? Berarti yang merah semua nggak bisa ya. Dan ini saya merah semua ini nggak bisa mungkin karena saya ini udah di restore duluan ya. Jadi saya ini udah restore dan hasilnya tuh kayak gini Pak ya. Di sini kita ke D dan kita ke foto, dan di sini ya ini hasilnya ya. Nah, ini ada beberapa foto yang kayak begini, itu berarti korup dan nggak bisa dibalikin ya. Jadi ini adalah foto teman-teman saya semua ya, di sini ada. Dan di sini kita exit saja. Dan di sini kalau misalnya kalian mau nge-restore ya, ini cuma contoh doang karena saya udah di-restore juga dan hasil jadi merah gitu ya. Di sini kalau misalnya yang hijau kayak begini, kalian cukup di ini aja ya, kalian cukup ke checklist aja di sini. Mungkin di sini kita akan checklist ya, kita checklist sampai mungkin checklist 2 aja deh ya. Dan sini kita checklist 2, 3 mungkin ya. Sini kita akan recover, dan sini kita akan pilih lokasinya di mana ya, mau di D, mau di E, yaitu terserah. Dan sini kita akan ke foto mungkin ya. Dan sini kita akan ke bahan mungkin. Kita akan oke saja langsung, dan sini kita akan menunggu sampai beres ya. Dan di sini kita sudah beres juga, dan sini kita akan oke aja langsung lah, dan gak usah dibaca-baca ya. Dan sini kita akan exit saja langsung, dan sini kita akan lihat hasilnya kayak gimana ya. Jadi foto bahan ya, dan ini adalah hasilnya ya. Ini jadi adalah foto motherboard saya Pak. Ini saya jual ya, motherboardnya udah saya hapus juga fotonya dan bisa di restore lagi ya. Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya. Dan intinya kalau misalnya bulatnya hijau itu masih bisa di restore, dan kalau misalnya merah udah nggak bisa di restore. Mungkin nggak bisa di restore karena saya udah restore juga gitu ya. Dan yang hijau ini ya bisa di restore dan merah ini nggak bisa. Dan berarti ya itulah kekurangan dari software ini gitu ya. Ya namanya juga software gratis gitu ya. Kita udah bisa restore beberapa juga udah alhamdulillah gitu. Dan ya jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nah, saya
materi dari tutorial berkhasiat, dan thanks for watching. Bye-bye.